Diketahui ada sebuah titik pada koordinat 3,4. Yang ditanyakan, persamaan garis lurus yang melalui titik tersebut. Di sini ada 4 pilihan jawaban, yang A yaitu 4x ditambah 2y sama dengan min 6, B 4x dikurangi 2y sama dengan 6, C 4x ditambah 2y sama dengan 6, D 4x dikurangi 2y sama dengan min 6. Karena di sini sudah disediakan empat pilihan jawaban, maka kita akan langsung melakukan uji nilai terhadap tiap jawaban. Kita mulai dari pilihan jawaban atau opsi yang A. Sebelumnya di sini perlu diketahui untuk titik 3,4, berarti nilai x-nya adalah 3 dan nilai y adalah 4. Kita akan langsung membuktikan atau uji nilai pada pilihan jawaban yang A yaitu persamaannya adalah 4x ditambah 2y sama dengan min 6 kita akan masukkan di sini 4 dikalikan x nya adalah 3 kemudian ditambah 2 dikalikan y adalah 4 sama dengan 12 ditambah 8 hasilnya adalah 20 maka di sini hasilnya tidak sama ya sehingga kesimpulannya jawaban yang A tidak tepat selanjutnya ke opsi B yaitu 4x dikurangi 2y sama dengan 6 4 dikalikan 3 Dikurangi 2 dikalikan 4 sama dengan 12 dikurangi 8 hasilnya adalah 4. Di sini nilainya juga tidak sama, jadi jawaban B juga tidak tepat. selanjutnya untuk opsi C yaitu 4x ditambah 2y sama dengan 6 maka di sini 4 dikalikan 3 ditambah 2 dikalikan 4 sama dengan 12 ditambah 8 sama dengan 20 hasilnya juga tidak sama sehingga opsi C juga tidak tepat Yang terakhir opsi D, 4X dikurangi 2Y sama dengan min 6. 4 dikalikan 3, dikurangi 2, dikalikan 4. Sama dengan 12, dikurangi 8, sama dengan 4. Di sini hasilnya juga tidak sama sehingga opsi B, opsi D juga masih tidak tepat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari pilihan jawaban A, B, C dan D tidak ada jawaban yang tepat. Tapi di sini kita bisa cari untuk persamaan yang memenuhi melewati titik 3,4 yaitu yang pertama adalah 4x ditambah 2y sama dengan 20 atau 4x dikurangi 2y sama dengan 4 ini adalah dua persamaan yang melalui titik 3,4